Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 9 Juni 2021. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan. Yang mana, di episode kali ini, Farah Buana mengajak Reza untuk tinggal di rumahnya ya guys. Sepertinya hal ini ia lakukan karena ia telah memiliki rencana ya guys. Ia melakukan ini karena ia pikir dengan Reza inilah ia bisa membuat Nana dan juga Dewa menjadi berpisah. Kira-kira apa ya guys rencana yang akan dilakukan oleh Farah Buana? Karena saat ini Farah Buana sudah tahu ya guys kalau Reza itu adalah orang yang paling dekat dengan Nana di masa lalu. Mungkinkah Farah Buana akan menanyakan tentang masa lalu Nana yang merupakan mantan seorang narapidana kepada Reza? Atau mungkin ia akan memanfaatkan kedekatan Reza di masa lalu bersama dengan Nana untuk membuat Dewa merasa cemburu kepada Reza dan Nana? Kira-kira rencana apa ya guys yang akan ia lakukan? Saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.